Hai guys, apa kabar? Kembali bertemu dengan saya, Jegi Putirulan, di channel receh saya ini pastinya. Kali ini saya akan buat video reaction Liodra guys, yang berduet dengan NMES, di mana mereka tampil di acara AMI Award. Ini AMI Award tahun 2020 ya, berarti yang terbaru ya guys ya, yang ini sebulan yang lalu. Oke, mohon maaf ada bunyi-bunyi, mudah-mudahan kalian tidak terpengaruh ya. Tak-tok-tak-tok itu. Oke, ini membawakan lagu Bintang Kehidupan. Ini lagu dari seorang penyanyi legendaris Indonesia, Nika Ardila guys. Itu lagu yang keren banget. Oke, ya. Langsung saja guys, kita saksikan sama-sama penampilan mereka ini. Oke, kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3. Ya, AMI Award ini ajang penghargaan musik Indonesia gitu guys ya. Wow. Wow. Oke, guys. Lagu ini kan notasinya udah bagus banget ya, dan dinyanyikan dengan cara yang berbeda dari seorang NMES. Ini lagu Nika Ardila yang tahu sendiri ya. Nika Ardila tuh karakter vokalnya udah kental banget ya. Kita udah tau lah ya suara Nika Ardila tuh seperti apa, dan lagunya tuh kayaknya udah lagu itu lagu dia banget gitu loh. Dan dinyanyikan secara berbeda oleh seorang pria seperti ini kayak wow, sesuatu ya, enak ya. Dia punya cara yang berbeda untuk membuat lagunya tetap enak didengar. Ini kan banyak nada panjang kan? Lagi huruf A I U E O, huruf vokalnya itu harus benar-benar baik ya. Jadi opening vowelnya harus baik, dan NMES melakukannya dengan sangat-sangat baik ya. Bagus banget itu guys, sumpah itu bagus banget, sehingga nadanya tuh nggak goyang. Oh, siapa ini? Oh, mungkin ini ibunya Nika Ardila ya guys ya. Ya, mungkin ya, karena biasanya kayak gitu kan. Lagu seorang legendaris gitu dinyanyikan, dan biasanya orang tua diundang gitu untuk menyaksikan. Wow, oke, saya terharu guys. NMES menyanyikan jadi dengan ada improvisasi yang berbeda dari lagu aslinya. Oke, menarik karena memang itulah identitasnya NMES ya. Jadi dia menyanyikan dengan caranya dia. Oke. Wow, Liodra masuk. Aduh, auranya langsung berubah lagi, guys. Itu bagus banget ya. Saya dengar ada kayak crescendo-crescendo gitu ya. Kemudian tadi Malam-malam Aku Sendiri, terus Tanpa Cintamu Lagi itu NMES masuk suara duanya guys, di bawah suara Liodra itu. Itu enak banget karena mereka ada sisipkan kayak crescendo-crescendonya gitu guys. Itu bagus ya. Wow. Okay. Oh, Ita Purnama Sari. Aduh guys, ini menyentuh banget. Ini menyentuh banget. Ada Ita Purnama Sari juga, ada penyanyi senior ya. Ya, angkatan-angkatan sepertinya Ita Purnama Sari ya, kurang lebih sama ya angkatannya dengan Nika Ardila gitu. Guys, ini Liodra pakai suara satu, ini udah berduet ya. Kemudian si NMES pakai suara dua itu. Ya, suara mereka cocok, suara mereka tuh menyatu gitu. Itu keren banget ya. Oke. Okay. Dan tadi ada ibunya Nika Ardila guys.
mungkin ya, saya nggak tahu mungkin ya, tapi ya emangnya itu siapa? Udah pastilah, pasti itu ibunya. Dia bersedih seperti yang mendengar lagu anaknya dinyanyi, lagu ciptaan Didi Dores ini dinyanyikan, yang dinyanyikan oleh anaknya dan dinyanyikan ulang lagi. Aduh, aduh, NMAX punya cara sendiri guys untuk membuat lagu tuh enak. Aduh, oke, dengan power suaranya ya guys ya. Wow, ulang sedikit, ulang sedikit. Wow. Oh, dia menjawab NMAX dengan ada tadi nada yang berbeda, kemudian disambung lagi lagunya sampai dibuat improvisasi yang berbeda dari lagu aslinya. Itu keren banget guys. Tambah ornamen-ornamen sedikit di belakang dengan power pastinya. Itu keren. Ini dia, ini beda, ini Leodra ngambil suara satu, suara utamanya, NMAX ngambil suara duanya, tapi dia buat duanya tuh nggak cuma sekedar do mi sol, tapi dia buat nada yang berbeda lagi itu, oke banget, oke. Ih, cantik banget sih Leodra, suaranya juga oke banget, lantang. Cocok banget ya. Leodra nyanyi lagu ini juga cocok guys. Dia serba bisa guys. Nyanyi lagu yang model ngerok juga dia bisa. Nyanyi lagu-lagu slow kayak ini kan suara Nick Ardila tuh kan kayak ada dia tuh bisa dibilang lady rocker juga sih Nick Ardila tuh di masa itu, dan cocok banget ya Leodra nyanyikan lagu-lagu si legend ini guys. Cocok ya. Aduh, terharu banget. Hey, ada Mama Ina. Oke. Tuh guys, gimana ya? Ekspresinya Leodra juga bernyanyi tuh TikTok dengan sesama penyanyinya, pasangan duetnya, itu juga bagus guys, itu bagus. Ada Vina Panduwinata guys, ini penyanyi senior diva Indonesia. Ornamennya. Wow, ada improv-improv belakang gitu pada saat Leodra jaga lagu aslinya, NMAX yang improv-improv belakang itu, kombinasi yang sangat-sangat bagus. Tuh ketemu di sini. Ganti-gantian melakukan improvisasi. Ada juga yang jaga lagunya, tetap lagunya asli tetap berjalan. Ada yang bagian improvisasi bertukar-tukar tempat mereka, itu bagus banget. Wow. Oke, ada nada minor. Aduh, ibu. Oke, itu keren banget, guys. Endingnya juga mereka si Leodra ngambil-ngambil nada ngikuti melodi lagunya tadi yang sempat kita dengar. Kayak gitu. Parah, sumpah parah keren. Oh, habis. Oke guys, ya itu dia penampilan Leodra dan NMAX membawakan lagu seorang legendaris, yaitu Nick Ardila, dan ada orang tua yang menonton, ada juga diva-diva
di situ ada Ita Purnamasari, ada Mami Ina atau kita kenal Pina Panduwinata yang sepertinya bangga juga menyaksikan penampilan penyanyi-penyanyi muda ini. Itu keren banget guys, keren parah, cocok banget, duet ini bagus banget dan tetap menjaga lagu aslinya, tetap bisa kita nikmati tetapi dengan warna yang berbeda, warna yang lebih fresh dan lebih baru lagi. Oke, saya rasa itu aja guys. Terima kasih telah menonton video ini. Kalau ada yang tidak setuju, boleh saja tinggalkan di kolom komentar, tapi please dengan santun sopan, dan jangan lupa follow Instagram saya untuk tahu next reaction, dan jangan subscribe channel ini guys jika kalian tidak suka dengan komentar-komentar saya ataupun channel seperti ini. Terima kasih. Dah.